Halo teman-teman, ya. Pada video hari ini aku bakalan ngasih kalian sebuah tutorial ya. Nah, jadi apa tutorialnya? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, jadi tutorialnya adalah cara memberikan warna pada shader teman-teman. Nah, oke. Jadi ini kan shadernya agak berwarna nih. Tuh kalian lihat. Jelek banget coy, gak berwarna. Ini perlu udah aku setting shadernya ya. Tuh, brightness-nya ada 5. Tapi masih gak berwarna, teman-teman. Nah, gimana biar berwarna? Ikuti langkah-langkah berikut ya. Jadi untuk bahannya kalian bisa download di deskripsi video ini ya. Oke, jadi ini dia. Nah, jadi ini dia teman-teman. Solusinya kalian pakai resource pack saja ya. Saturation ya teman-teman. Jadi ini menambahkan warna pada work kalian ya. Jadi shadernya makin berwarna coy. Nah, lihat saja tuh. Sebelum sentuhannya gede banget coy. Jadi untuk bahannya kalian bisa download di deskripsi video ini ya. Nah, jadi sekian untuk video hari ini, tutorial singkat dari channel ini ya. Oke, bye-bye.